Selanjutnya, pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali terpapar COVID-19. Sebelumnya pada awal Januari, Khofifah juga sempat dinyatakan positif dan harus menjalani isolasi mandiri. Kepastian Khofifah terpapar COVID disampaikannya melalui alaman Instagram pribadinya. Khofifah dinyatakan positif dari hasil tes PCR rutin yang dilakukan tim dokter RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Di laman medsosnya, Gubernur Jawa Timur ini juga menjelaskan kondisi kesehatannya dalam keadaan baik dan tidak bergejala. Saat ini ia melakukan isolasi mandiri dan tetap melakukan aktivitasnya secara virtual. Orang nomor satu di Jawa Timur ini juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan. Khofifah juga meminta warga bersedia divaksinasi. Sambutannya. Ketua DPRD Kabupaten Tuban beserta Wakil Ketua. Bersama kita, Ibu Gubernur Jawa Timur yang akan hadir. 20 yang lalu adalah Bapak Sikan bahwa ada Pak Menpora. Ya, semoga cepat sembuh buat Ibu Khofifah, semangat terus Bu. Bagi Anda